Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kijot di sini. Dan seperti biasa, kita akan pantau kembali untuk progres Stasiun Cimekar dengan pantauan udara. Sebelum kita lanjut, mohon untuk mengklik subscribe-nya di bawah ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengabadikan tentang progres Stasiun Cimekar ini. Pertama, kita pantau terlebih dahulu untuk progres Stasiun Cimekar ini dari arah selatan. Terlihat di sini untuk pondasi-pondasi peron sudah nampak terlihat jelas. Dan untuk cetakan pengacorannya juga sudah nampak sudah dilepas juga. Nampak terlihat dari sini untuk pondasi-pondasi yang nantinya untuk pilar dari Stasiun Cimekar ini nampak sudah terlihat jelas. Terlihat dari sisi selatan dari rel utama, nampak untuk tumpukan-tumpukan tanah sudah nampak terkumpul di sisi selatan dari rel utama. Kemungkinan untuk rel di Stasiun Cimekar ini nampaknya akan jadi dua rel ya sepertinya. Itu terlihat dari tengah-tengah antara bangunan stasiun. Nampaknya hanya dua rel saja untuk Stasiun Cimekar ini. Kita tambahkan sedikit ketinggian. Kita akan coba untuk pantau stasiun lama dari Stasiun Cimekar ini. Karena kebetulan di depan ada tower, jadinya kita naikkan sedikit untuk ketinggian drone-nya agar tidak kena ke tower yang di depan sana ya. Kalaupun nanti Stasiun Cimekar yang lama ini akan dibongkar, apakah rel ke 1 dari Stasiun Cimekar lama ini akan ikut dibongkar juga? Kita lihat saja perkembangannya nanti. Nah, sedikit ke arah barat dari Stasiun Lama Cimekar, dan terlihat untuk bangunan di dekat perlintasan nampaknya sudah hampir selesai juga. Dan kayaknya itu untuk gardu listriknya mungkin ya. Dan untuk rail double tracknya baru sampai ke dekat perlintasan di Jalan Cimekar ini. Kita sedikit bergerak lagi menuju ke arah Stasiun Cimekar yang baru. Nampak di sini untuk pengecoran peron di sisi sebelah selatan nampaknya sudah mulai selesai ya untuk pondasi-pondasinya. Kemungkinan juga untuk desain dari Stasiun Cimekar ini nampaknya tidak akan jauh berbeda dengan desain di Stasiun Haur Pugur dan juga Stasiun Gede Bage. Itu terlihat dari pondasi dari sisi sebelah selatan dan juga sisi sebelah utara. Nampak sudah ada 4 pondasi yang sudah terlihat. Dan bisa kita lihat di sini ada satu rangkaian kereta api yang melintas di stasiun baru Cimekar ini. We'll be right back.
Setelah kita terbang santai di sekitaran stasiun baru Cimekar, dan sekarang kita sedikit pantau ke arah barat dari stasiun Cimekar untuk melihat progres untuk rel double tracknya ya. Dan terlihat di sini untuk bantalan-bantalan nampaknya sudah mulai disiapkan, namun belum ada terlihat penaburan batu balas di area sebelah barat dari stasiun Cimekar. Dan terlihat di sini untuk jalur double tracknya dimulai dari titik sini. Jadi untuk rel yang baru terlihat baru terpasang dari titik sini sampai ke ujung barat sana, mendekati ke stasiun Gede Bage. Nah, sekarang kita terus bergerak ke arah barat melihat progresnya. Terlihat untuk cuaca di pagi hari ini lumayan cerah ya, karena kebetulan untuk kameranya menghadap ke arah barat, jadi membelakangi matahari. Nah, seperti tadi kita menghadap ke arah timur yang berlawanan dengan sinar matahari ya, jadinya lumayan silau. Dan nampaknya nanti di perlintasan sini kemungkinan akan dipasang CPL ya mungkin, jadi tidak manual seperti sekarang, karena kalau sekarang terlihat masih manual. Ingat untuk jalur ini sudah mulai ramai, apalagi saat hari Minggu ataupun saat weekend. Sedikit kita pantau ke arah selatan, terlihat di sini untuk lanjutan pembangunan dari Masjid Al-Jabar terlihat sudah ada progres di sekitaran halaman masjid ini ya. Mungkin untuk liputan kali ini saya cukupkan sekian. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum mengklik subscribe-nya, mohon untuk mengklik subscribe-nya di channel Kijot ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.